Di saat semua orang berharap bisa tidur dengan nyenyak, aku sangat membencinya. Apalagi jika sampai bermimpi. Aku bahkan sempat berharap bahwa aku tak akan pernah tidur selamanya. Ini terjadi setelah kematian orang tuaku akibat kecelakaan di Kansas pada musim semi tahun lalu. Itu sebabnya aku juga benci aroma musim semi di mana semua orang merindukannya. Setelah kepergian mereka, aku disekolahkan di sekolah berasrama di Putri Jakarta Alkamanku yang tinggal di Indonesia. Setidaknya, aku tak akan menyaksikan musim semi lagi. Tapi semuanya ternyata sama saja. Dipikirin, kamu tidur aja lagi. Nanti kamu capek. Istirahat ya. Iya. Malam baik, Helena. Malam baik, Sofia. Helena. Helena, tolong aku, Helena. Helena, tolong aku. Tolong aku, Helena. Apa, Sophia? Tolong aku, Helena. Tolong aku. Tolong aku, Helena. Tolong aku. Aku butuh bantuanmu. Aku butuh bantuanmu, Helena. Bantuan apa? Lihat tanganku. Lihat tanganku. Tanganku hampir patah. Tanganku kenapa? Tanganku hampir patah, Helena. Aku, Helena, kamu harus bantu aku. Sakit. Helena. Kamu kan Sophia. Helena. Nah, aku Sophia. Aku Helena, aku Sophia. Helena, kamu kan Sophia. Kamu kan Sophia. Berbekas. Jadi tadi bukan mimpi. Aku memilih untuk melupakan semua yang terjadi semalam. Aku harus fokus belajar. Aku tidak mau terpengaruh oleh hal itu lagi. Tidak. Soalnya, ayah juga mengingatkan kalau ini semua betul.
kamu pikirkan tentang indah orang tua, tentang ibu mama, masalah lama, atau apa lagi? Mereka tidak mengenal saya, Bu. Ibu lihat deh, kalau misalnya ada burung, datang dengan burung, datang lagi burung yang lain, burung-burung ini akan saling mematikan satu sama lain, Bu. Itu ibu. Dari mana kamu dapat analogi itu? Karena memang seperti itu, Bu. Apakah itu ada bersinggungan dengan dirimu? Saya tidak memiliki masalah dan tidak ada hubungannya dengan burung-burung ini. Jelas saya baik-baik saja, Bu. Lalu, bagaimana bisa mendapatkan ini? Kalau tidak berasal dari pikiranmu sendiri? Entahlah, Bu. Semuanya datang tiba-tiba begitu saja. Yang jelas, saya baik-baik dan tidak ada hubungan dengan burung-burung ini. Berarti, kamu bisa yakinkan ibu kalau kamu tidak apa-apa? Ya. Kamu sekarang bisa kembali ke kelas karena sebentar lagi kelas memulai. Tapi ibu minta tolong, kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi sama kamu atau ada yang kamu pikirkan, beritahu ibu ya, supaya ibu tahu perkembangan kamu. Oke, kembali. Masih, Bu. Tak ingin rasanya aku melangkah ke asrama. Rasanya, aku tidak tahan kalau harus bertemu dengan Sophia. Melihat wajahnya yang sekarang tampak menyeramkan bagiku. Mungkin karena kejadian semalam. Tapi apa Sophia? Yang bisa aku perbuat? Dialah teman satu kamarku, melakukan. Dan kami adalah sahabat. Aku juga kamu masih mencoba dengannya, karena hanya dia yang paling mengerti aku. Tapi, Sophia! Entah. Sophia, kamu ngapain jahit tangan kamu? Ih, apaan sih kamu? Aku gak jahit tangan aku tahu, lihat tangan aku. Aku cuma jahit tas aku. Kenapa sih kamu ini? Entah mengapa, aku masih aneh sering deh. Hal aneh. Kenapa sih kamu, Sophia, Helena? Dan anehnya, bukan hanya Sophia. Semua orang yang kulihat terlihat melakukan sesuatu yang aneh. Dan menyeramkan. Apa yang terjadi denganku? Iya, Bu, ada apa? Selamat sore, apa betul ini dengan rumah Helena? Iya, ini rumah Helena, ada apa ya, Bu? Gini, Bu, saya tadi mau berbincang-bincang dengan Helena seputar permasalahannya mungkin, atau dia ingin cerita-cerita sama saya. Kebetulan ibu sendiri, Bu Helena? Maaf, bukan, saya Bu Helena. Gitu. Mungkin bisa saya sharekan sama ibu juga. Begini, Bu, ada permasalahan di mana Helena sering merasa ada sesuatu beban di dalam dirinya, Bu. Bagaimana itu, Bu? Apa pernah Helena merasa seperti itu di rumah? Gimana kalau bisa kita duduk sebentar, Bu, di teras? Makasih, boleh, Bu. Iya, ada apa tadi, Bu? Jadi begini, Bu. Kemarin saya sudah melakukan konseling dengan Helena di sekolah. Jadi dari konseling itu, saya merasa kalau ada suatu permasalahan dalam Helena menyangkut masalah psikologisnya, Bu, gitu. Apa ada sesuatu yang terjadi di rumah yang bisa mempengaruhi kondisi psikologisnya, Bu? Sepertinya tidak, Bu. Di rumah dia baik-baik saja. Tapi, saya sering melihat dia berbicara sendiri. Seperti dia merasa ada seseorang di sebelahnya. Tapi saya tidak melihat siapapun di sebelahnya. Atau ada sesuatu hal yang berhubungan dengan itu, Bu? Mungkin dia mengingat teman lamanya, atau keluarga lamanya, atau seputar itu, Bu. Ibu tahu sesuatu? Sepertinya sih tidak, tapi kalau tidak salah, saya pernah mendengar kalau teman dekatnya Helena itu sudah meninggal. Kira-kira sebulan yang lalu. Apa itu namanya Sophia, Bu? Saya sih kurang tahu, tapi saya pernah dengar dia memanggil nama Sophia. Oh, iya, itu sesuai juga dengan konseling yang telah saya lakukan dengan Helena, Bu. Jadi, pada saat konseling itu, Helena membuat sebuah analogi yang mencurahkan pikirannya dalam analogi itu dalam origami yang berbentuk burung, Bu. Jadi, dia mengambil burung itu, lalu
melemparkannya ke sekitar ruangan. Saya juga terkejut saat itu, Bu. Cuman saya mencoba untuk menganalisis lagi apa permasalahan yang ada dalam Helena tersebut, Bu. Makanya saya datang ke sini, gitu, Bu. Oh, tapi kalau menurut Ibu, Helena itu bagaimana? Itu yang seperti saya bilang, Bu. Jadi Helena itu sering melamun juga di sekolah. Jadi saya mendapat laporan dari beberapa guru, Bu, gitu. Oh, kalau begitu mungkin nanti saya bisa menanyakannya kembali kepada Helena. Sekalian mungkin kapan-kapan saya bisa datang lagi ke sini ya, Bu, untuk berbicara dengan ibunya, Bibi, atau Helena itu sendiri. Oh, boleh-boleh saja, Bu. Bisa saya pamit dulu, Bu. Ya, ayo, silakan, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Aku mungkin telah menemukan jawaban dari ini semua. Tapi, entahlah. Sepertinya jawaban itu belum layak disebut jawaban yang tepat. Semuanya berawal dari mimpiku malam itu. Mom? Dad? Helena. Bantu Mom, Helena. Pergilah ke Jalan Maida. Di sana ada sebuah rumah sakit. Bekas rumah sakit tempat Mom dulu bekerja sebelum menikah dengan Dad. Tapi untuk apa, Mom? Pergilah, Nak. Sampaikan maaf, Mom, pada mereka. Pergilah, Nak. Selamatkan kami dan juga dirimu. Tapi... Jika kau nanti gagal, maka setidaknya kau tahu jawaban atas pertanyaanmu selama ini. Pergilah, Nak. Apa ini? Rosario. Mom! Dad! Mom! Dad! Aku pergi ke sana. Apakah ini tempatnya? Tak tahu apa tujuanku. Aku hilang dan tersesat di antara dunia nyata dan mimpi. Nyaris tak ada dinding yang memisahkan kedua dunia yang membingungkan ini. Semakin aku melawan rasa takutku, semakin aku merasakan ketakutan itu semakin kuat. Dan aku pun tiba. Permisi. Betul.
engkau tidak mengenal ibumu sendiri. Ibumu yang tidak bertanggung jawab. Apakah kau juga mau pergi seperti ibumu yang tidak bertanggung jawab? Apakah hidupmu tak akan pernah tenang? Kenapa kau bertanya demikian? Sophia. Enggak. Maaf.